Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di Jejak Hafiz Indonesia. Dan di kesempatan kali ini saya berkunjung di sebuah pondok tahfiz Ar-Raudhah yang ada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan di kesempatan kali ini kami akan sedikit ngobrol nanti bersama anak hafiz sangat luar biasa, ya, telah menyelesaikan hafalannya 30 juz ya di Pondok Ar-Raudhah. Dan bagaimanakah kisah perjuangannya dan siapakah orang-orang di balik atas perjuangan menyelesaikan 30 juz ya. Langsung aja kita akan jumpai hafiz kita. Yuk, terus ikuti Jejak Hafiz Indonesia. Nah, alhamdulillah pemirsa, kali ini kita sudah bersama seorang santri penghafal Al-Quran yang telah hafiz 30 juz, yang sekarang ini sedang mondok ya. Ada Muhammad Juang Anugrah, langsung kita akan sapa. Masya Allah, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Biasa dipanggil di sini dengan Muhammad Juang atau Anugrah? Juang. Juang ya, Juang. Juang, alhamdulillah sudah hafiz 30 juz. Alhamdulillah. Masya Allah. Juang, boleh kita ngobrol hari ini? Oke. Juang, berapa tahun sih menyelesaikan hafalan 30 juznya? Selama 2 tahun 7 bulan kurang lebih. 2 tahun 7 bulan. 7 bulan untuk menyelesaikan 30 juz. Sebelumnya sudah ada hafalan belum sih sebelum mondok di sini? Sebelum mondok di sini saya udah hafal 1 juz. Sudah hafal 1 juz? Juz 30. Berarti dengan bermodal juz 30 kemudian baru menyelesaikan di sini. Dulu di sini tingkat SMP atau SMA? Tamat SD. Tamat SMP. SD. SMP kelas 1. Berarti dulu di SD sudah ada hafalan juz 30? Sudah. Sudah ya. Masya Allah. Kira-kira apa sih yang memotivasi dari Juang untuk menjadi anak-anak penghafal Al-Quran? Ya, motivasinya pengen bahagiakan orang tua dunia akhirat. Masya Allah. Emang pernah ada ungkapan dari orang tua yang menggambarkan bahwasanya Juang, kamu nih harus membahagiakan kami nggak hanya di dunia, yaitu di akhirat juga kamu harus membanggakan kami. Ada juga pernah. Siapa yang bilang itu? Ayah atau ibu? Bunda misalnya. Bunda ya. Masya Allah. Gimana kata bunda? Ya, pokoknya bagiin bunda siapapun dunia akhirat. Dunia akhirat. Masya Allah. Juang anak keberapa sih? Anak tunggal. Anak tunggal, satu-satunya. Ya. Mohon maaf, ayah Juang profesinya sebagai apa? TNI. TNI. Angkatan? Darat. Darat. Kalau ibu? PNS. PNS, guru? Ya, guru di SMP. Guru di SMP. Dan Juang adalah anak satu-satunya. Ya. Mohon maaf, anak satu-satunya jauh dari orang tua. Sekarang ayah, bunda tinggal di? Pariaman. Pariaman. Jauh. Itu apakah mereka ikhlas untuk melepaskan Juang yang sekarang ini lagi mondok ya mungkin di Sumatera Utara jauh? Ikhlas dunia akhirat. Ikhlas ya. Masya Allah. Sering rindu nggak sama orang tua? Ya, serindu sering. Sering. Biasa kalau rindu apa yang Juang lakukan? Ya, rindu banyak berdoa lah. Banyak berdoa. Kalau di sini dikasih izin nggak untuk nelfon ke kampung? Biasa seminggu berapa kali? Kalau sama Ustaz, dulu pas masih ngapal, tergantung kitanya kalau mau nelfon. Tapi kan jadwal nelfon dari pondok tuh pas hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu boleh nelfon orang tua. Tapi kalau orang tua, pernah nggak datang sini? Pernah, ngantar pas raya. Oh, ngantar ke sini ya. Masya Allah, luar biasa. Juang, kalau boleh tahu cita-citanya menjadi apa sih? Cita-citanya ada dua. Ada dua, Masya Allah. Jadi ada opsi ya. Oke, okay. Yang pertama. Pertama, mau jadi dosen agama. Dosen agama. Kedua, menjadi guru pesantren. Guru pesantren. Ya, artinya pengajar juga. Sama-sama pengajar.
Kenapa Juang termotivasi untuk menjadi seorang pengajar? Karena biar ilmu itu berguna gitu, bermanfaat bagi umat. Masya Allah, alasannya itu ilmunya bermanfaat untuk umat. Subhanallah, mulia sekali nih pemirsa. Ya ingin apa ya, mengabdikan diri kepada umat. Masya Allah, rela mondok jauh-jauh nih pemirsa. Ya, bukan dekat, dari daerah Pariaman, Sumatera Barat, ya menuju ke Deli Serdang, ya Sumatera Utara, cukup jauh, masya Allah. Taib, kita lanjut kembali. Juang, menghafal Al-Quran itu sulit nggak sih, Juang? Sebenarnya menghafal Al-Quran itu mudah. Mudah. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran. Mm-hmm. Jadi kalau menurut Juang, menghafal itu mudah. Ya. Ya. Yang sulit itu mempertahankannya. Mempertahankan yang sulit ya. Subhanallah. Sama istiqomahnya. Sama untuk istiqomah mempertahankan itu ya. Luar biasa. Dan yang gak bisa kita pungkiri bahwasanya ketika menghafal itu sering kita jumpai ayat atau surah yang mungkin agak susah untuk kita hafal. Bener gak? Ada gak? Ada beberapa surah nih. Kok kayaknya susah kali dihafal gitu. Pernah. Nah itu biasanya faktor apa Juang? Atau bagaimana cara menghadapi kalau Juang sendiri ya mendapati ketika itu susah banget untuk menghafal? Mengatasinya ya harus sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh. Pasti dihabilkan waktunya. Oh gitu. Dihabilkan lagi waktunya. Gitu. Karena kan dah ini pasti susah, ini nggak bisa kayak biasa gitu waktunya, harus diekstrakan lagi. Harus diekstrakan lagi, masya Allah. Juang, kalau biasanya metode menghafalnya gimana sih? Apakah dari pagi saja menghafal atau kemanapun pergi senantiasa membawa mushaf Al-Quran atau bagaimana? Juang menghafal Al-Quran itu biasanya dari sore habis asar. Dari sore habis asar sampai habis subuh. Sampai habis subuh itu menghafal terus. Iya. Rehatnya ketika sholat dan makan aja gitu ya. Dari sore sampai maghrib. Dari maghrib ada lagi sampai isya. Maghrib sampai isya. Isya sampai jam 10. Isya sampai jam 10. Kemudian tidur. Iya. Bangun pagi setengah 4. Setengah 4. Setelah itu aktivitas Juang setengah 4 tahajud. Tahajud sampai subuh. Ya, saya dulu masih menghafal, habis tahajud itu menghafal lagi. Oh, lancarkan iya. Lagi. Lancarkan lagi. Karena persiapan untuk setorkan habis subuh. Oh, setorkan. Ya. Setorkannya habis subuh. Biasa setelah setoran, aktivitas juga ngapain? Setelah setoran, melancari ada namanya sabik. Sabik. Itu apa itu sabik? Mengulang hafalan yang 5-8 ke belakang. Oh, yang disetorkan kemarin. Setorkan lagi. Setorkan kembali. Targetnya dalam satu hari berapa halaman? Kalau dari pondok ini targetnya satu hari satu halaman. Satu hari satu halaman. Tapi kalau Juang sendiri biasanya satu hari dapat berapa halaman? Kalau awal-awal satu. Awal-awalnya satu. Kemudian naik, sudah masuk ke pertengahan? Dua halaman. Dua halaman, satu lembar berarti? Iya. Masya Allah. Kadang tiga. Tergantung moodnya juga gitu. Tergantung mood juga ya? Masya Allah. Berarti apalagi kalau mau khatam kan moodnya tinggi gitu. Mood cepat khatam. Kalau udah deket finish makin semangat dia biasanya ya? Masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Juang tadi metode menghafalnya dari mulai ba'da asar ya. Tapi kalau biasa aktivitas ba'da zuhur ngapain sih? Itu muroja'ah. Muroja'ah juga. Sabik tadi, menyelesaikan sabik tadi bukan? Nah, muroja'ah yang hafalan bawah itu, hafalan sebelum-sebelumnya. Apa-apa sebelumnya? Yang kali dia disetorkan. Juang paling suka baca surah apa sih? Suka baca surat kayak surat pilihan lah, ayat-ayat pilihan biasanya. Biasanya ayat apa itu? Surat Al-Fusilat. Fusilat. Ayat? Ayat 30. Ayat 30. Biasa Juang untuk menghafalnya itu metodenya bagaimana? Apakah dibaca per ayat, nanti kemudian lanjut lagi per ayat, atau semuanya langsung dibaca, langsung hafal? Pertama kali kan dibaca dulu ya. Dibaca dulu. Satu kali sampai lima kali lah. Satu ayat atau satu halaman? Satu halaman. Satu halaman. Dibaca nengok gitu. Terus dihafal satu ayat. Dihafal satu ayat.
dihafal dengan melihat terjemahannya atau langsung ke ayatnya aja? Langsung ke ayatnya. Langsung ke ayatnya aja. Masya Allah. Jadi sih setiap hari metodenya seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Juang di sini yang bimbing Juang untuk menghafal Quran, Ustadz siapa sih? Dulu pertama kali ada namanya Ustadz Furqon. Ustadz Furqon. Baru Ustadz Abdul Hadi. Ustadz? Abdul Hadi. Abdullah Hadi. Abdul Hadi. Abdullah Hadi. Masya Allah. Sekarang ini beliau lah yang membimbing ya. Masya Allah. Sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Ada nggak nasihat-nasihat beliau yang mungkin ingat di dalam hati Juang? Ya, kalau mau lancar hafalnya, kencang murojaah. Rajin-rajin murojaah. Masya Allah. Dan itu yang tertanam di hati Juang, sehingga Juang harus terus rajin murojaah. Ya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Pernah nggak sih Juang berpikir untuk bosen sih ngapal Quran terus setiap hari? Lihat teman-teman di luar, kadang keluyuran sana sini, seliweran, tanpa memikirkan Al-Quran, gak mikirin dosa, gak mikirin apa. Pernah gak sih terbesit seperti itu? Kalau bosan untuk ngapal, gak ada. Gak ada ya? Kalau suasana mengaruhi, ada. Suasana. Jadi solusinya kalau Juang sendiri untuk melawan hal tersebut gimana? Ya, dipaksakan gitu. Paksakan ya? Masya Allah. Ingat cita-cita gitu ya. Aku harus jadi pengajar gitu dan lain sebagainya. Begitu ya Juang ya? Subhanallah. Juang, ada nggak nih yang mau disampaikan nih? Mumpung kita sekarang lagi ditonton dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, ya, untuk memotivasi diri kita menjadi seorang penghafal Al-Quran, ada nggak nih? Silakan. Ya, kita sebagai seorang manusia, setidaknya kita nih punya bekal untuk akhirat. Bekal kita itu, setidaknya kita punya ilmu agama. Itu aja mungkin, karena ilmu agama itu sangat wajib gitu. Ketimbang ilmu lainnya. Masya Allah, luar biasa. Oke, terima kasih Juang ya. Nah, insya Allah nanti kita akan ngobrol lagi, kita lanjutkan kembali. Ya, di sini banyak teman-teman Juang kan. Masya Allah, dari mana-mana aja teman-teman Juang kalau boleh tahu? Ada dari Lampung, ada. Ada dari Lampung, kemudian? Dari Padang ada juga. Padang, ada juga satu kampung. Ya, dari sekitar sini ada juga. Sekitar sini ada juga. Ya, Masya Allah. Mana, ada teman Juang yang paling dekat di sini? Yang dekat. Yang teman dekat, yang mungkin kalau main bola bareng atau apa gitu, ada? Siapa sih? Namanya? Nah, namanya? Namanya Rido. Rido. Ada orang yang sini? Ada. Ada, nanti kita jumpa ya. Oke. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada ya, jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan kembali ngobrol bareng Juang. Dan juga nanti kita akan berjumpa dengan beberapa teman-teman akrab dari Juang. Sekaligus kita ngobrol bagaimana sih aktivitas Juang selama di asrama. Bagaimana sih aktivitas Juang dalam menghafal Al-Quran. Bagaimana Juang dalam memperjuangkan hafalannya. Insya Allah nanti setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Jejak Hafiz Indonesia. Oke, pemirsa, kali ini kita sudah sampai di tempat teman-temannya Juang lagi ngumpul-ngumpul nih pemirsa, pas lagi nungguin kita. Langsung aja kita akan samperi satu persatu dan kita ajak ngobrol nih pemirsa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah. Oke, boleh ngobrol sini ya, duduk bareng ya. Insya Allah. Juang tadi katanya ada teman antum, siapa? Rido tadi ya? Yang mana yang namanya Rido? Ah, sini Aki, antum, maju. Insya Allah. Nah pemirsa, ini ada salah satu teman dekat dari Juang, ya Rido. Rido, nama lengkap antum siapa? Rido Zasiro Dekaral. Antum suku apa antum? Marga Tanjung. Marga Tanjung ya? Oh berarti Padang? Iya. Padang ya, luar biasa. Dan satu kampung? Saudara. Saudara. Saudara? Apanya antum nih? Abang. Abang? Abang kandung? Enggak. Saudara. Saudara dari ibu. Sepupu. Oh ini anak bibi atau? Iya. Ya, anak bibi antum ya. Masya Allah. Hafalan antum udah berapa juz? Alhamdulillah udah selesai. Udah 30 juz. Berapa tahun antum menyelesaikan hafalannya?
3,5 tahun. 3,5 tahun sudah selesai. Target antum berikutnya di sini berapa tahun lagi? Setahun lagi. Setahun lagi selesai semua untuk murojaahnya ya. Nah, berarti rumah antum dekat nih? Rumahnya jauh. Oh, jauh? Beda rumah. Oh jauh. Tapi kalau di sini sering main bareng. Boleh tanya nggak nih? Kita bongkar nih ya. Hari ini juang kita bongkar. Oke. Juang ini kalau di asrama hobi nggak dia murojaah? Biasa sih hobi gitu. Suka dia murojaah. Yeah. Masya Allah. Pernah ngajak antum murojaah nggak dia? Pernah ya. Masya Allah. Biasanya yang sering ngajak duluan antum apa juang? Juang ya. Masya Allah. Secara usia mana lebih tua? Beda satu bulan. Lebih tua antum. Masya Allah luar biasa ya. Oke, semangat ya. Yeah. Masya Allah. Di sini ada yang sudah hafal 30 juz lagi? Ada. Yang mana nih, mana? Ah, mana ini? Masya Allah. Siapa nama antum, Akhi? Rafa Aditya. Ya, antum dari? Kota Perbaungan. Oh, anak kota antum ya? Oke, di sini banyak anak kampung nggak? Oh, Kota Perbaungan. Dengar-dengar ya, Rafa bacaannya bagus. Kata orang. Tapi kita coba boleh nih ya, Juang ya? Boleh? Boleh lah, 2 ayat atau 3 ayat aja lah. Kita mau dengar suaranya dulu ya, silakan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Oke, Masya Allah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Luar biasa bacaannya ya, luar biasa. Subhanallah. Biasa kalau murojaah kapan-kapan aja? Bisa-bisa aja kalau mau ada waktu lapang. Selalu murojaah ya kalau apa. Masya Allah, oke. Ini salah satu teman dari Juang ya. Kenal kan sama Juang kan? Ya, kenal. Sering di asrama bareng. Satu asrama enggak? Kamarnya sama? Sama. Berarti sering nampak Juang bangun tidur, ngafal, sering ya? Sering. Masya Allah. Oke, terima kasih ya. Ternyata banyak teman Juang di sini yang sudah hafal Quran, hafiz Quran ya. Masya Allah. Luar biasa. Ada lagi? Mana nih kawannya? Yang sudah selesai 30 juz, ada lagi? Ada itu. Yang mana? Abil. Ah, sini antum, ayo. Sini. Oke, jangan malu-malu. Hari ini kita akan tayangkan semua pemain-pemain andalan kita ya. Oke. Masya Allah. Siapa nama antum, Akhi? Ahmad Nabil Fauzan. Panggilannya? Nabil ya. Masya Allah. Kenalkan sama Juang. Kenal. Mana nih di antara antum berdua yang lebih sering jadi imam di masjid? Si Akhi Juang. Juang ya. Antum kalah saing ya. Antum sudah selesai 30 juz. Berapa tahun dulu? 2 tahun setengah. Berarti sekitar 24
tambah 6 bulan sekitar 30 bulan selesai. Masya Allah. Berarti mana duluan masuk ke Pondok Tahfiz? Akhi Juang dulu. Akhi Juang dulu. Berapa tahun? Beda selisih 2 tahun. Selisih 2 tahun. Berarti antum target antum berapa tahun lagi menyelesaikan di sini? Insyaallah 1 tahun lagi. Insyaallah 1 tahun lagi. Menurut antum nih, ya yang ahli Al-Qur'an juga insyaallah. Juang ini bacaan Qur'annya bagaimana? Bagus. Bagus. Suaranya lumayan. Main indah ya. Terbukti antum kelas saing ya ketika jadi imam ya. Insyaallah. Harapan antum untuk Akhi Juang ini apa kedepannya? Apakah semoga aja nanti setelah keluar ini langsung nikah, punya anak banyak dan sebagainya. Ada yang mau disampaikan? Mumpung ditonton sama masyarakat Indonesia. Bingung juga. Bingung juga. Insyaallah. Iya, tapi sering main bareng kan sama beliau nih. Sering. Hobinya apa dia? Hobinya sering baca buku. Hobinya baca buku, jarang-jarang. Biasa kalau anak-anak lajang ini hobinya kalau nggak main bola, mancing mungkin di sini atau mancing keributan minimal. Tapi Juang ini setahu antum ya hobinya baca buku. Baca buku. Ya, Juang hobi baca buku. Buku apa yang sering dibaca? Buku tentang agama. Tentang agama. Biasa buku fikih, akidah atau tentang sejarah. Bebas. Bebas. Yang penting buku ada bacaan Arab-Arabnya, dalilnya baca. Masya Allah ya. Untuk nambah ilmu. Untuk nambah ilmu ya. Gak ada buku favorit? Gak ada. Sama aja semua ya buku-buku agama. Luar biasa. Pemirsa, jarang banget nih kita jumpai ada orang yang hobi banget baca buku agama. Biasa ada beberapa orang itu yang hobinya baca buku sirah ataupun kadang buku nahu ya kalau memang dia suka nahu. Tapi ini pokoknya yang penting buku agama yang bisa menambah wawasan. Jadi dihobiin lah untuk dibaca, luar biasa, masya Allah. Ustaz, ada lagi yang mau kita tampilkan nih, Ustaz? Yang mana, Ustaz? Faiz. Mana namanya Faiz? Mana Faiz? Mana Faiz? Masya Allah. Masya Allah. Faiz. Assalamualaikum, Faiz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bisa dipegang mic-nya biar suaranya dengar. Faiz dari mana, Faiz? Perbohongan. Perbohongan juga? Mana tadi ini perbohongan tadi? Sama kayak antum perbohongan nih. Tetanggaan antum, enggak? Tetanggaan. Antum di kota atau di kampungnya perbohongan? Di kampung. Di kampung, berarti antum kampung antum ya. Masya Allah. Kampung di mana antum di perbohongan? Jangan-jangan ada orang perbohongan yang nonton nih. Di Lubuk Bayas. Lubuk Bayas antum. Berarti dekat pantai. Dekat pantai. Ini berarti orang-orang pantai romantis apa ini lah antum yang tukang jaga parkir tuh ya. Masya Allah. Udah selesai hafalan antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai 30 juz. Itu dalam kurun waktu berapa bulan antum? Habis ya? Iya. 3 tahun. 3 tahun selesai semua. Masya Allah. Susah nggak ngapal Quran? Mudah. Mudah ya? Cuman jaganya yang susah. Jaganya yang susah. Berarti bagaimana teknik antum supaya Al Quran itu nggak pergi kemana-mana? Teknik menjaganya gimana? Sering ngulang lah. Sering di murojaah ngulang. Jadwal ngulang antum biasa setiap hari berapa jam sih? Ya, per waktu ada pagi, siang, malam juga. Oh, artinya setiap waktu itu ada jadwalnya untuk mengulang. Masya Allah, luar biasa. Sering lihat Akh Juang ini muroja? Sering. Sering ya. Dia orangnya gimana sih kalau muroja? Mau diganggu nggak dia? Serius sekali deh murojaahnya. Oh, serius gitu ya. Masya Allah. Orangnya suka bercanda nggak sama antum? Suka. Suka bercanda juga ya. Berarti dia orangnya nggak terlalu lurus-lurus banget lah ya. Artinya kaku-kaku gitu nggak ya. Tetap fleksibel, tetap mau bergaul sama teman-teman yang lainnya. Masya Allah. Juang, mondok di sini kan enak nih temennya nih. Kayaknya ramah-ramah semua. Orangnya pun asik-asik semua. Menurut Juang gimana teman-teman yang semua di sini? Mendukung lingkungan Juang untuk menghafal Quran dengan lingkungan teman-teman yang seperti ini? Mendukung ya. Bangga enggak? Seneng enggak ketika mondok di sini? Bangga. Bangga ya, alhamdulillah. Karena punya bacaan yang kualitas. Teman-temannya bagus semua bacaannya juga, masya Allah, saling mendukung, luar biasa. Enak enggak sih teman-teman jadi anak-anak penghafal Al-Qur'an? Enak.
Enaknya kok nggak ikhlas? Yang kuatlah sekali lagi. Enak nggak? Enak. Masya Allah. Biar tahu pemirsa semua yang ada di rumah itu, yang sekarang ini mungkin masih sekolah SD, tamat SD nanti bisa ikut menjadi anak-anak penghafal Quran seperti teman-teman semua di sini ya. Masya Allah. Mana nih yang baru menghafal Quran? Ada yang masih tahun pertama? Nggak ada? Yang mana nih? Antum? Ah, antum sini nih. Udah badan antum agak mini, jangan di belakang-belakang antum. Nggak nampak nih, insya Allah. Oke, boleh nih yang ngobrol-ngobrol sama teman. Kenalkan sama Bang Juang. Masya Allah. Siapa nama antum, Akhi? Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa bisa diulangi? Abu Mansur Al-Maturidi. Panggilannya siapa? Mansur. Mansur, Masya Allah. Mansur dari mana, Sur? Kampung Lama. Kampung Lama? Kampung Lama Panti Labu sini? Oh, berarti antum yang tukang jaga parkir di pasar kamu, bukan ya? Dekat situ? Mantap, Masya Allah. Luar biasa. Udah berapa juz hafalannya? 9 juz. 9 juz. Antum, umur antum berapa? 12 tahun. Gampang gak ngapal Quran? Gampang ya, Masya Allah. Kenal kan Abang Juang? Kenal banget. Nah, ini kan antum kan kecil nih, sering dapat motivasi nggak, dinasehati nggak sama Akh Juang ini? Sering. Apa kata Akh Juang sama antum? Jangan main-main. Jangan main-main. Berarti antum banyak main-main ya. Oke, semangat ya untuk menyelesaikan hafalannya ya. Semangat ya. Teman-teman semua yang belum selesai hafalannya, semangat ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Kita harus punya tekad untuk memberikan mahkota sama orang tua kita nanti di surga ya. Insya Allah ya. Amin. Oke, pemirsa, setelah ini nanti kita akan ngobrol bareng ya, bareng Ustadz yang ada di sini yang sering membimbing bacaan Al-Quran dan dari teman-teman ini semua. Dan juga membimbing bacaan Al-Quran dari Juang. Ya, jangan kemana-mana, terus ikuti kami di Jejak Hafiz Indonesia. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita telah bersama Ustadz yang selama ini membimbing bacaan Al-Quran, mentarbiah dari qori kita, dari hafiz kita di kesempatan kali ini ya. Juang, hari ini alhamdulillah sudah hadir Ustadz Hadi, Ustadz ya. Lebih akrab panggil dengan Ustadz Hadi. Di sini beliau adalah sosok orang yang berjuang dalam mendidik dan menghasilkan hafiz-hafiz Al-Quran, luar biasa. Ustadz, Pondok Raudhah ini sebenarnya didirikan tahun berapa dan latar belakang didirikannya gimana sih, Ustadz? Ya, jadi alhamdulillah Pondok Tahfizul Quran Raudhah ini kita dirikan pada tahun 2005, bertepatan di bulan Maret ketika itu. Yang melatar belakangi kita untuk mendirikan Pondok Tahfizul Quran ini adalah karena kita lihat zaman sekarang ini, terutama generasi muda yang semakin lama semakin jauh daripada agama, sehingga ada kerisauan saya sebagai pribadi, bagaimana kita menarik generasi muda ini untuk kembali kepada agama, terutama bagaimana generasi muda kita ini mendalami ilmu Al-Quran, mulai dari bacaan Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Qurannya, kemudian menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, dan sehingga bagaimana kita menterbiah mereka ini untuk bisa mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran ini. Masya Allah, luar biasa. Berarti dari tahun 2005, Ustaz ya? Dari tahun 2005, ya, Pak. Udah berjalan sekitar 19 tahun. Subhanallah, sudah lama ternyata. Berarti sudah banyak hafiz-hafiz yang tercetak yang keluar dari Pondok Ar-Raudhah ini, Ustaz ya. Alhamdulillah. Salah satunya mungkin pernah Hasan Basri yang viral di Salam TV juga. Alhamdulillah. Ini salah satu. Inilah Pondok Tahfiz dari Hasan Basri ya, yang dulu sempat tahun 2017 kita liput di sini. Alhamdulillah. Sekarang beliau di mana nih, Ustaz? Sekarang beliau ngambil alim di Temburu. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, Ustaz, boleh nih ngobrol sejenak nih, Ustaz, berkaitan dengan Juang. Hafiz yang alhamdulillah telah sama-sama kita berusaha untuk mendidiknya. Alhamdulillah sekarang sudah selesai 30 juz. Sebenarnya Ustaz, mendidik para remaja ini
memotivasi mereka untuk menghafal Al-Quran itu susah nggak sih? Ya kalau dikatakan susah tentu susah lah, apalagi 5 tahun belakangan ini. Karena banyaknya tantangan mereka, terutama di media sosial ini. Tidak kita, ketika kita awal-awal mendirikan tahun 2005 itu mungkin sedikit tantangan dan rintangannya. Tapi di tahun 2010 belakang ini memang agak ekstra. Namun kita sebagai katakanlah murabi untuk anak-anak generasi muda, kita bagaimana mereka ini cinta dengan Al-Quran, ya cara kita tarik ulur lah. Terkadang kita memang mesti disiplin, terkadang kita memang harus bertoleransi kepada mereka. Masya Allah. Dan juang ini tipenya gimana nih, Sat? Apakah juangnya alhamdulillah termasuk santri yang mudah untuk kita bina. Masya Allah. Dan untuk kualitas hafalannya dia termasuk yang agak lambat atau cepat? Ya, agak lumayan bagus. Lumayan bagus. Karena juang ini juga ada dukungan yang kuat dari keluarga. Oh, dari orang tua. Artinya orang tua juga berperan aktif dalam mendidik anak walaupun mereka tidak hadir di sini saja. Iya, sangat mendukung juga. Masya Allah. Dukungan dari orang tua. Biasa dukungan dari orang tua itu berbentuk apa sih, Ustaz? Apakah hanya sekedar motivasi atau apa aja? Iya, yang paling penting itu motivasi. Kemudian ketika mungkin anak ini mendapatkan keluhan dari pondok, orang tua bisa menguatkan bahwa itu hanya ujian, bukan cengeng. Dan kadang ada orang tua ini ketika dapat laporan dari anak, langsung orang tua kan terus mengambil kesimpulan yang tidak baik gitu. Tapi juang ini tidak, orang tuanya justru respon apa yang kita sampaikan, keluhan-keluhan anaknya ataupun anaknya pun ada keluhan melaporkan kepada orang tuanya, respon orang tuanya positif untuk memberikan motivasi agar semangat lagi. Masya Allah. Oke, juang kan sini sudah berjalan berapa tahun? 5 tahun, artinya sudah kenal banget ya dan familiar banget sama Ustadz Hadi. Ya hari ini mungkin disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Juang, silakan ada yang ingin diucapkan, disampaikan kepada Ustadz Hadi yang selama ini berjuang mendidik Juang sehingga Juang bisa selesai hafalan Qurannya, akhlaknya pun dididik dengan baik. Silakan ada yang mau disampaikan sama Ustadz Hadi, ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Akademiknya. Ya dari Juang yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya walaupun tidak bisa dibalas. Tapi ya mengucapkanlah yang sebesar-besarnya dan berterima kasih dengan mengabdi. Itu aja yang mau diucapkan. Ustaz, mungkin Juang ini berapa tahun lagi di sini kira-kira, Ustaz? Kita targetkan mungkin sampai kelas 3, tamat kelas 3 aja. Kelas 3 Aliyah, berarti hanya tinggal beberapa tahun lagi di sini. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ustaz, nasihat-nasihat. Ya mungkin hari ini Juang hanya tinggalnya di kompleks ini saja Ustaz. Belum menghadapi bagaimana dahsyatnya godaan-godaan di luar dan lain sebagainya. Sementara Antum sudah berpengalaman dalam menghadapi perbedaan-perbedaan, sifat-sifat orang yang berbeda-beda. Kira-kira apa nasihat Antum untuk Juang? Ya kita berharap Juang dengan waktu yang sedikit ini dia lebih sabar. Karena memang terkadang di ujung-ujung ini yang justru berat tantangannya. Nah, ketika dia sabar, Juang ini sabar dengan keputusan, ada sami'na wa ta'na dengan apa yang diputuskan oleh pihak yayasan dari guru. Insya Allah nanti ketika beliau keluar dari madrasah ini, dia akan bisa menghadapi yang mungkin lebih banyak lagi, lebih berat tantangan dan rintangan di luar. Jadi harapannya Juang supaya sabar, istiqomah. Kemudian tetap menjaga hubungan baik. Ketika kita keluar dari madrasah yang pernah mendidik kita, kita mungkin sudah belajar jauh ke mana-mana gitu kan, menimba ilmu di tempat lain, maka kita tetap menjalin hubungan silaturahmi. Nah ini yang paling penting. Ketika santri itu keluar dari suatu institusi yang dia pernah dididik di situ, dia akan sudah melepaskan diri. Ini banyak. Terkadang ada kejadian seperti itu. Ini kurang berkah gitu. Kita harus tetap menjalin hubungan baik kita, terutama kepada orang yang pernah berjasa kepada kita. Siapa itu? Adalah guru kita yang mendidik kita, yang mengajar kita kepada agama, sehingga kita bisa menjadi seorang penghafal Quran. Nah, ketika kita sudah jauh dari guru kita, kita tetap melakukan hubungan baik silaturahmi supaya ilmu yang kita dapat ini
mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Masya Allah, alhamdulillah. Itu tadi nasihat dari Ustaz Hadi sama Juang ya. Insya Allah Juang harus istiqomah ya, rajin murojaah walaupun sudah keluar dari sini bukan berarti putus Ustaz ya. Ya, mereka silaturahmi harus masih tetap ada dan ilmu-ilmu yang di sini juga harus diterapkan ya, yang diajarkan oleh Ustaz dan lain sebagainya. Oke, Juang. Oke Ustaz, izin nih Ustaz, hari ini kita akan coba tes hafalan dari santri kita, Juang ya. Karena sudah hafal 30 juz, kayaknya nggak afdol lah kalau nggak kita tes bacaannya. Gimana Juang, siap? Insya Allah, silahkan nanti dibaca ya, atau disambung ayat yang akan Anda bacakan ya. Insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. جيد ما شاء الله الحمد لله luar biasa. Bacanya bagus tadi alhamdulillah. Surah apa tadi ini? Surah An-Nisa. Alhamdulillah. Nah pemirsa, Rida sama-sama kita dengarkan ya bagaimana bacaan Al-Qur'an ya dari Juang ya. Kita lanjut lagi Juang tesnya. Oke, Ustaz izin Ustaz ya. Yes. Kita tes lagi Ustaz. Baik. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufra. Walladzina اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا
wallahu yuhibbul muttahirin. Masyaallah. Yang ini surah apa ini? Surah At-Taubah. At-Taubah, masyaallah, alhamdulillah ya, luar biasa. Oke, kita lanjut kembali ya, kita akan coba tes hafalan dari Juang. Siap Juang? Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Masyaallah, alhamdulillah. Yang ini surah apa ini? Surah Fussilat. Fussilat, alhamdulillah. Nah pemirsa, alhamdulillah nih udah sama-sama kita saksikan tes hafalan Al-Qur'an dan alhamdulillah bisa dijawab semua oleh ya hafiz kita ya, si Juang Muhammad Juang Anugrah, luar biasa. Harapan Juang mungkin di akhir segmen kali ini bisa disampaikan, mungkin ada teman-teman yang menyaksikan kita yang memikirkan bahwasanya wah jadi anak penghafal Al-Qur'an nanti bosen nih tiap hari ngapal Qur'an aja. Nah mungkin Juang ada yang mau disampaikan, silahkan. Apakah benar, apakah jadi penghafal Quran itu membosankan atau bagaimana? Ya, jadi penghafal Quran itu sangat bahagia. Bahagia. Karena yang dihafalnya itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan bisa istiqomah sampai akhir hayat. Masya Allah. Ya, jadi buat teman-teman yang sekarang menyaksikan kita, ya, jadi jangan takut untuk menjadi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Oke, terima kasih ya Ustaz. Masya Allah, bacaannya luar biasa Ustaz. Ya, semoga saja bacaannya setiap orang yang mendengarkannya hatinya bisa diluluhkan ya, ya bisa menjadi orang-orang yang termotivasi dengan Al-Quran, dengan mendengarkan bacaan Al-Quran tadi dari ya Akhi Juang, luar biasa. Ustaz, terima kasih telah menyisihkan waktunya dan menyambut kedatangan tim Jejak Hafiz. Ya semoga rumah tahfiznya semakin maju dan nampaknya lagi pembangunan nih Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini pembangunan dari sendiri atau swadaya masyarakat atau bagaimana nih Ustaz? Boleh juga orang berinfak atau bagaimana? Boleh, untuk umat seluruh alam. Masya Allah. Seluruh umat boleh. Boleh berinfak ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Nah ini pemirsa, ini ladang juga bagi pemirsa yang ingin berinfak ya di jalan dakwah untuk pembangunan rumah tahfiz ya, boleh Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga apa yang kami sajikan, semoga tayangan ini bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita ya, para orang tua, untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak penghafal Al-Quran. Semoga menjadi motivasi bagi para anak-anak untuk terus semangat dalam menghafal Al-Quran, untuk tidak takut menjadi orang-orang yang mewarisi ya harta yang paling berharga di dunia ini, warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya semoga bermanfaat. Kami tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.